Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ingat tak jawab? Ingat tak jawab? Alhamdulillah. Ana alhamdulillah ana bikhoi. Okey, sekali lagi soalannya, kaifa halukum? Alhamdulillah ana bikhoi. Okey, bagus. Okay, kalau muallim kata masaul khair, annabi ayu apa baik. Kalau muallim kata masaul khair kena jawab apa? Kaba baik. Kaba baik. Ha, kena jawab masaul nur. Apa yang jawab ni? Ha, bagusnya Naila. Okey. Kena jawab apa? Masa'un nur. Masa'un nur. Okey. Sekali lagi muallim tanya. Masa'ul khair. Masa'un nur. Kan kita dah belajar kan? Okey. Nanti muallim tunjuk semula. Okey. Sebelum kita mula kelas, baca doa sama-sama. Tangan baras dada. Tangan baras dada. Bismillah. Tangan baras dada dulu. Bila muallim kata mula, baru mula. Okey. Cuba tunjuk tangan baras dada dulu. Ada lagi. Ada lagi orang yang tak letak tangan baras dada. Muallim tunggu. Muallim tunggu. Nur Saibah. Tak letak tangan baras dada. Siapa lagi tak letak? Uwais Al-Qarni. Okey. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fath alaina hikmataka wa syukraka ya rabbal alamin. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula kelas untuk hari ini. Semua dah ada buku tek? Buku ni semua dah ada? Okay, hebat. Cuba tunjuk muallim sikit. Mana buku tek? Cuba tunjuk muallim sikit. Mana buku tek ini? Okay, bagus. Okay. Sekarang kita buka muka surat. Hari itu muka surat Isnan. Muka surat apa? Muka surat Isnan. Apa maksudnya Isnan? Isnan ni maksudnya apa? Satu. Dua. Isnan ni dua. Okey, nampak tak kita belajar hari itu? Kalau muallim kata sabah al-khair, kamu jawab apa? Sabah al-nur. Sabah al-nur. Mantap. Okey, kalau muallim kata masa al-khair. Masa al-nur. Bukan kabar baik. Siapa yang jawab kabar baik tadi? Kamu tak? Kena jawab masaan
No. Oke. Okay. Apa maksudnya masa al-khair, masa nur? Masa malam-malam. Selamat malam, Bangga. Apa maksudnya sabah al-khair, sabah nur? Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, pergi ke surat seterusnya. Ke surat seterusnya. Al-Huruf. Oh iya, dia kabur siapa tiga. Hayya nata'arraf ila al-huruf. Oke, gajah ni kata apa? Bilon ni kata apa? Hayya nata'arraf ila al-huruf. Jom kita mengingat al-huruf. Oke. Sama-sama kita baca al-huruf boleh? Boleh. Okey. Siapa bersedia angkat tangan macam ni? Siapa bersedia angkat tangan macam ni? Lepas tu dia bersedia untuk membaca al-huruf. Kami bersedia. Okey. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Alif, ba, ta, ta, ji, ha, o, dal, dal, ro, zai, si, o, 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 pandai. Okey. Sekali lagi. Siapa boleh baca al-huruf terbalik? Ha? Siapa boleh baca dari huruf ya sampai alif? Okey, tadi kita pergi dari monek, dari rumah monek kita pergi rumah siapa? Rumah harimau. Sekarang kita nak lari dari harimau. Nak pergi mana? Nak pergi monek semula. Monek nak bagi pisang. Siapa nak pisang? Saya. Okey, sekarang kita pergi monek ambil pisang boleh? 100 pisang. Boleh. Okey, jom. Satu. Dua. Mula dari huruf ya, ya. Mula dari huruf ya ke alif. Okey, satu, dua, tiga. Ya, hamzahah. Wow, nun, boleh kenal semua al-huruf angkat tangan. Siapa boleh kenal semua al-huruf angkat tangan? Okay, kalau muallim tanya, boleh tahu tak huruf itu apa? Boleh. Okey, muallim buat. Boleh. Nak bagi buluh bintang. Siapa yang jawab huruf apa itu, muallim nak bagi buluh bintang. Okey, huruf pertama. Siapa yang jawab lagi laju, dia dapat bintang. Huruf apa ini? Belum lagi Ustaz Lukis. Belum lagi Ustaz Lukis. Okey. Satu. Dua. Tiga. Huruf apa ini? Apa lagi laju? Okey, betul ke pak? Ah, bandai. Siapa yang jawab pak?
Muallim nak bagi gula bintang. Lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Okey, sekali lagi. Sekali lagi muallim nak tanya. Apakah huruf? Apa? Jawab dapat. Seterusnya. Siapa nak dapat 10 lagi? Saya. Okey. Huruf apakah ini? Siapa jawabkan? Angkat tangan. Okey, betul. Dapat 10 bintang lagi. Siapa yang jawabkan? Dapat 10 bintang lagi. Wahid. Cuba kira sama-sama bintang boleh? Wahid. Isnan. Salatah. Arba'ah. Bantai kira. Sama bantai kira dalam bahasa Arab. Okey, kira bersama muallim. Kali lagi kira bersama muallim. Wahid. Isnan. Salasa. Nak dapat lagi bintang? Siapa nak lagi bintang? Sampai jadi 100. Sampai jadi 100, nah. Okey. Lagi banyak bintang. Okey, seterusnya. Ada lagi orang tak fokus ni. Ada orang tak fokus? Okey. Sekali lagi. Huruf apakah? Rain, rain, rain. Apa yang jawab dulu ni? Rain, rain, rain. Siapa yang jawab rain angkat tangan? Siapa yang jawab? Wain angkat tangan. Okey, yang angkat tangan tu muallim nak bagi 10 bintang. Jom kira sama-sama. Wahid, Isnan, Salasa. Wahid, Isnan, Salasa. Arba'ah. Khamsah. Isnan. Sabah. Mania. Asyara tambah asyara jadi berapa? 40. Berapa dalam bahasa Arab? Arba'un. Dalam bahasa Arab sama dia Arba'un. Arba'un. Titik itu kosong. Okey, seterusnya. Okey, dah habis. Nak dapat lagi bintang?
Okey, soalan terakhir ya. Okey. Soalan terakhir. Fokus betul-betul. Huruf ni susah sikit ya. Fokus betul-betul. Okey, satu. Pakai spray mata sikit. Okey, satu. Satu. Dua. Oh, apakah ini? Baba, no, no. Okey, seterusnya. Okay, I'm gonna die for it. Buka buku teks. Muka surat. Muka surat apa? Arba. Muka surat arba. Arba itu apa maksudnya? Empat. Empat. Okey. Okey, Ustaz minta semua pegang pensel, boleh? Boleh. Pensel dah ada? Pensel dah ada? Cuba tunjuk muallim. Pensel kamu mana? Okey, kita nak mula tulis ni. Okey, bagus. Okey, nampak tak semua ni buat apa? Dia buat apa? Semua tu buat apa? Yang pertama dia dengar. Dia buat apa? Dia dengar. Okey, cuba dengar semua. Semua dengar. Letak tangan atas mula. Dengar, dengar, dengar. Okey, yang pertama kita kena dengar betul. Betul. Boleh? Boleh. Okey. Yang pertama kita kena dengar betul-betul. Lepas tu kita baca sama-sama. Lepas tu kita buat apa? Tulis. Buat apa? Kita tulis. Okey. Tulis tu nanti Ustaz bagi kerja rumah. Kita latih huruf alif. Hari ini kita nak belajar huruf alif. Okey. Huruf alif. Kita ada alif baris atas. Kita ada alif baris bawah. Kita ada juga alif baris depan. Okey. Lagi ada apa? Kita ada alif panjang. A.
Kita ada alif. Panjang baris bawah dengan huruf ya. I. Kita ada juga huruf alif baris depan bersama huruf waw. Jadi panjang macam mana? U. Okey. Sekarang kita sama-sama cuba dengar betul-betul muallim sebut macam mana. Okey, gambar yang pertama kita ada gambar singa. Kita ada gambar apa? Singa. Okey. Singa apa dalam bahasa Arab? Asadun. Asadun. Okey, kalau nak baca asadun. Asadun. Tak boleh buat panjang ya. Sebab dia tak panjang macam ni. Kita kena bendekkan. Asadun. Asadun. Okey. Huruf yang kedua, huruf alif baris bawah. Huruf alif baris bawah. Okey, macam mana cara baca? Okey, apa ni dalam gambar dulu? Unta. Apa dia ni? Unta. Okey, unta dalam bahasa Arab maksudnya ibilon. Ibilon. Ibilon apa dalam bahasa Melayu? Unta. Okey. Tak boleh buat panjang juga. Tak boleh buat panjang ya. Kena sebut lancar sikit. Ibilon. 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 Okey. Kalau yang ni kita kena buat panjang sebab dia bertemu dengan huruf ya. Bertemu dengan huruf ya. Jadi i. I. Okey, nanti kita belajar ya. Okey, yang ketiga huruf alif baris depan. Apa yang ada dalam gambar ni? Telinga. Telinga. Apa dalam bahasa Arab? Siapa boleh baca? Udhunun. Udhunun. Ah, bandai. Tak boleh sebut udhunun. Salah. Siapa sebut udhunun? Salah. Tak boleh buat panjang. Udhunun. U. Udhunun. Ha. Udhunun. Tak boleh panjang. Udhunun. 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 Okey. Satu-satu harakat je. Kalau yang ni. Udhunun. Kalau yang ni. Kalau alif sahaja dengan baris depan. Macam mana baca? Okey. Okey, seterusnya alif yang panjang. Cuba buat. Buat sama ustaz. Okey. Kalau alif pertama bersama huruf ya, macam mana kita baca? Okey, kalau alif pertama huruf waw, macam mana baca? Okey. Alif panjang sama dengan perkataan Asia. Asia. Okey, apa itu Asia? Okey, nampak tak semua negara ini? Semua Asia. Semua dalam benua Asia ni. Okey. Seterusnya kita ada apa ni dalam gambar? Siapa tahu? Ni apa ya? Surat khabar? Tak. Siapa yang bandai ni? Mana nak bagi 5 bintang? Masih. Apa yang jawab tu? Alisa Humaira. Resit. Apa? Resit. Resit. Okey. Resit apa dalam bahasa Arab? Isolun. Okey. Isolun. Okey, yang terakhir. Kita ada gambar apa? Pas. Gambar apa? Pas. Pas. Okey, apa pas dalam bahasa Arab?
Utupis. Utupisu. Tengok, kalau dia bersama huruf waw, dia panjang sikit. Panjang dua harakat. Harakat. Utupisu. Okey. Sekarang kita nak baca. Tengok semua tu. Dia buat apa? Kita dah dengar. Semua dah dengar betul-betul kan? Dah dengar. Okey, sekarang kita nak baca. Okey. Yang pertama, alif baris atas. Alif baris atas. Singa. Apa singa dalam bahasa Arab? Asadun. Cuba sebut macam mualim. Asadun. 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 Okey, buat gaya buang sama mualim. A. Kalau baris atas kita buat A. A. Kalau baris bawah kita sebut I. 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 Asadun. 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 Asadun dah habis dah. Okey, sekarang dibilang bulat. Semua buat macam mualim macam ni. Semua buat macam ni. Nampak tak mualim? Nampak. Okay. Buat macam mualim macam ni. Sebut. I. 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 Bilon. I. I. Bilon. I. 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 Bilon. I. Bilon. Okay. Pandai Naila. Dia sebut dengan mualim suara kuat. I. I. Ibilon. Ibilon. Okey, bagus. Okey, sekarang huruf alif baris depan. Huruf alif baris depan macam mana? Buat macam mualim macam ni. Okey. Tak panjang ni. U. Sebut macam mualim. U. 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 Tak ada panjang. Siapa yang sebut panjang tu? Okey, pendek je. U. 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 Uzunon. Uzunon. U. U. Uzunon. Uzunon. Okey, laju sikit. U. Uzunon. Uzunon. Okey, lagi laju. U. Udunan. 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 Okey, pandai. Udunan. Okey, sekarang kita ada alif panjang. Cuba sebut. A. 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 Naik atas. A. Asia. 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 Okey, bagus. Seterusnya, alif baris bawah dengan huruf ya. Kalau ada alif bertemu dengan huruf ya, macam mana kita senyum dulu? Semua senyum dulu. Senyum dulu. Okey, sebut. Lagi, Ustaz nak tengok semua. Okey, siapa yang sebut betul-betul? I-Solon. I-Solon. Okey, bagus. Malam pagi untuk semua 10 bintang. Tepuk tangan untuk diri sendiri.
Oke, perkataan terakhir. Perkataan terakhir adalah Sebut. Alif bertemu dengan huruf waw. Alif bertemu dengan huruf waw jadi Yang ni. Ini macam mana sebut? Okey, jangan panjang sangat pula. Sikit, dua harakat je. Okey. Contohnya apa? Utubi. Utubi. Okey, cuba dengar Mu'alim dulu. Cuba dengar Mu'alim dulu. Cuba tengok macam mana syarat tulis huruf alif. Okey, boleh tengok buku masing-masing bot ataupun tengok sini. Okey, yang pertama kita lukis batang. Seterusnya kita lukis hamzah. Lukis batang dulu macam nombor satu. Lepas tu lukis huruf hamzah. Dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu. Okey, kita sama-sama lukis atas angin sini. Okey. Kita lukis dengan angin. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Okey, macam ni. Dua, tiga. Dua, tiga. Kita lukis hamzah. Okey. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Okey, alhamdulillah. Itu kelas untuk hari ini. Nanti Mu'alim bagi kerja rumah. Siapa yang tak buat kerja rumah, tak hantar kerja rumah yang lepas, sila hantar secepat mungkin. Boleh? Ada orang yang tak siap lagi kerja ni ya. Ada lima orang je yang hantar kerja rumah. Mu'alim nak bagi 10 bintang. Apa hantar kerja rumah awal-awal? Mu'alim nak bagi 10 bintang. Okay. Untuk kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sama-sama baca doa boleh.